Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muspen TV, channel paling keren, paling kece, paling uhuy. Halo Muspener, apa kabar? Kali ini kalian dan setelah memberikan informasi kepada kalian di unboxing ini mengenai benda-benda yang bersejarah, mengenai diorama-diorama zaman dulu. Sekarang Kak Wilen mengajak teman-teman ke tempat yang spot yang paling keren di Muspen, di lantai 1 Muspen, yaitu adalah Hall of Fame. Nah, di Hall of Fame inilah teman-teman bisa berkenalan dengan para kepala-kepala mulai dari zaman Kementerian Penerangan hingga Kementerian Kominfo yang ada sekarang. Nih, bisa dilihat. Yang paling pertama nih ada Mister ya kan itu yang mereknya? Iya, Mister. Amir Syarifuddin. Beliaulah Menteri Penerangan yang pertama di Indonesia. Setelah itu ada banyak banget nih orang-orangnya. Luar biasa, mereka sangat berjasa, guys. Ketika zaman dulu bayangkan informasi itu susah menyebar. Sekarang teman-teman enak, Pak, udah ada WhatsApp, udah ada Line, udah ada Instagram. Zaman dulu untuk menyampaikan informasi itu adalah tugas dari Menteri Kementerian Penerangan. Mereka harus menyampaikan informasi ke pelosok-pelosok daerah. Pakai Jupen. Pakai, nah itu dia. Namanya adalah Jupen. Apakah Jupen? Teman-teman yang tahu kepanjangan apa kepanjangan dari Jupen, silakan komen di bawah ya. Oke. Okay. Ya, stop sampai di sini dulu. Ini ada yang spesial, yaitu Bapak Haji Harmoko. Beliau menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1983 sampai 1997. Dan pada masa jabatan beliau inilah, ketika itu Butin memiliki ide atau gagasan untuk menciptakan sebuah museum yang menyimpan alat-alat penerangan. Dan Bapak Harmoko inilah akhirnya yang membuat museum penerangan ini. Nah, itu dia setelah Kementerian Penerangan dirubahlah menjadi Lembaga Informasi Nasional atau LIN. Ketika masa itu, LIN dijabat oleh dua orang kepala, yaitu Bapak Dr. Asif Saifuddin serta Dr. Andes Haji Abdul Qadir Sohub. Dua orang ini, ternyata LIN setelah itu berubah lagi menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kementerian Kominfo. Nah, Bapak Chief RA inilah yang akhirnya membangun broadband sampai sekarang. Broadband itu adalah sebuah akar dari jaringan yang bisa kita nikmati sampai sekarang, guys. Mulai dari sosial media, e-commerce, semua itu adalah berakar dari broadband yang difasilitasi oleh Palaparing. Proyek Palaparing yang begitu besar. Mulai dari penanaman fiber optik dan juga penambahan satelit-satelit jaringan lainnya. Seperti itu. Beliau inilah yang mengembangkan dunia millennials seperti sekarang. Makasih, Pak. Makasih, dong. Siapa? Nah, oke, inilah Wall of Fame yang dimiliki sama Muspen. Keren banget kan? Tuh, temen-temen nggak usah bingung mau cari spot foto di mana. Tuh di sini aja, gratis. Tuh bisa foto di sini, keren nggak tuh? Oke, buat yang temen-temen yang semakin penasaran dan semakin tertarik untuk kesini, silakan datang aja kesini. Setiap hari kita buka dan gratis. Oke, sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Tetap tonton channel Muspen TV dan subscribe juga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.